Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara menambahkan IP kamera ke NTR Hikvision. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa NTR Hikvision dan IP kamera berada pada jaringan yang sama. Setelah memastikan bahwa koneksi antara NTR dan IP kamera berfungsi dengan baik, sekarang kita akan memulai konfigurasi. Silakan masuk ke menu Configuration, kemudian masuk ke menu Kamera. Pastikan bahwa IP kamera Anda sudah terdeteksi di tab Online Device. Untuk menambahkan IP kamera, centang kotak di sebelah IP kamera yang ingin Anda tambahkan, lalu klik Add. Jika Anda melihat pesan "The username or password is wrong", silakan klik Edit untuk melakukan penyesuaian. Selanjutnya, masukkan password IP kamera dengan benar, kemudian klik OK untuk mengkonfirmasi. Dan tunggu beberapa saat hingga status berubah menjadi hijau. Jika statusnya sudah berubah menjadi hijau, itu berarti Anda telah berhasil menambahkan IP kamera ke NTR Hikvision. Untuk memverifikasi bahwa IP kamera telah berhasil ditampilkan, silakan masuk ke tab Live View. Baik teman-teman, itu dia cara menambahkan IP kamera ke NTR Hikvision. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.